Kejadian yang luar biasa pada saat itu disaksikan oleh kepala pendeta adalah pohon kurma itu tiba-tiba menunduk. Menunduk dan terlihat sekali sangat jelas menutupi Nabi SAW dari panas. Hai Fulan, tunggu sebentar. Kalian dari mana? Saya dari Mekah. Siapa yang bersamamu ini? Seseorang dari kota Mekah, toko Mekah yang bernama Muhammad, dan dia punya kafilah dagang, gitu kan. Pendeta ini menanyakan banyak hal tentang siapa namanya, siapa ibunya, siapa ayahnya, segala macam ditanya tentang Nabi SAW secara terinci. Dan semua yang dijelaskan oleh Maisarah, yang dia tahu kalau dia adalah keturunan yang baik, ibunya meninggal pada saat dia masih 6 tahun, ayahnya meninggal pada saat dia di rahim ibunya, kakeknya bina sekarang bersama pamannya, dan seterusnya. Semua ini ciri-ciri disebutkan yang diketahui oleh pendeta ini adalah ciri kenabian. Maka dia mengatakan, baiklah kalau begitu, saya berterima kasih atas pendapatmu ini dan saya akan menyampaikan kepada teman-teman di dalam gereja, gitu. Terus si Maisarah bilang, sebentar, boleh saya nanya enggak? Iya. Apa rahasia pertanyaan Anda tadi? Kenapa Anda bertanya seperti itu? Lalu dia mengatakan, pendeta itu mengatakan, dan ini membuat Maisarah kaget, dan nanti ini yang akan disampaikan kepada Khadijah pada saat pulang ke Mekah, yang mendorong Khadijah mau menikah dengan Nabi SAW. Maka dia mengatakan, ketahuilah wahai anak muda, menurut keyakinan kami dan apa yang kami dapatkan dalam Injil, tidak ada yang turun di bawah pohon ini kecuali seorang Nabi. Kecuali seorang Nabi. Maka ketahuilah yang sedang bersamamu sekarang adalah Nabi yang sedang ditunggu. Nabi yang sedang ditunggu. Saat tiba di negeri Syam, teman-teman sekalian, Maisarah bertambah kagum lagi pada saat melihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dan berperilaku dengan para penduduk negeri Syam. Beliau cepat sekali berbaur, sangat supel, ya, mudah dalam membeli dan menjual. Dan ini subhanallah bagian dari syariat semua nanti setelah Nabi SAW diutus menjadi Nabi, gitu kan. Sebagaimana beliau mengatakan, ya, rahmat Allah akan didapati oleh orang yang selalu mudah dalam bertransaksi, mudah membeli, mudah menjual. Itu adalah salah satu ciri orang beriman, ya. Nah, orang beli ya sudah, orang nawar ya sudah, mudahin. Yang penting memang dia tidak dirugikan, gitu. Bukan orang yang sudah tahu ada keuntungan masih ditekan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih. Enggak ada seperti itu. Samhan, kata Nabi SAW, samhan idha ba, samhan idha syara, ya, dia sangat mudah untuk bertransaksi, menjual dan membeli, semuanya dimudahkan oleh dia. Maisarah melihat itu. Dan Nabi SAW tidak bukan cuma itu. Beliau setelah dapat keuntungan, disimpan di tempat yang aman, Nabi SAW selalu mengeluarkan dan keliling mencari orang-orang fakir di negeri Syam. Kemudian membagi-bagikan buat mereka. Kemudian Nabi SAW juga selalu berusaha untuk menguasai seluruh pasar tanpa letih. Beliau keliling ke seluruh pasar lalu menawarkan produk-produknya tanpa letih. Ini nolak, dia pergi ke tempat yang lain. Ini nolak, dia pergi ke tempat yang lain. Sampai akhirnya terjadi transaksi. Dan subhanallah, di hari Nabi SAW tiba, seluruh produk Mekahnya habis. Seluruh produk Mekahnya habis dalam satu hari. Karena Nabi SAW keliling, ya, senyum dengan orang, ramah, mudah. Orang mentransaksi, beli ini berapa, sekian harganya, sekian saja, ya sudah, gitu loh, dimudahin sama beliau. Maka habis produknya pada hari itu, sallallahu alaihi wasallam. Di hari kedua, beliau sudah bisa membeli barang dari negeri Syam. Dan pada saat beli, karena kemarin dia sangat supel dengan orang-orang, sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang pedagang-pedagang di pasar juga memudahkan dia pada saat transaksi. Jadi orang-orang Syam pun pada saat mengatakan Nabi SAW tawar, kain ini berapa? Sekian. Baiklah, bisa saya beli sekian? Enggak bisa, silahkan ambil uangnya. Langsung saja. Maka di hari kedua saja, Nabi SAW sudah berhasil membeli seluruh produk yang dibutuhkan dari uang yang ada. Sehingga kafilah Nabi SAW lebih dulu kembali ke Mekah. Dan ini tidak pernah terjadi dalam kafilah-kafilah Quraisy, karena mereka selalu tinggal di negeri Syam lama. Mereka duduk-duduk dulu, mereka mabuk-mabuk, mereka bermain perempuan, mereka segala macam. Sudah menjadi tradisi jahiliyah. Kemudian nanti mereka sudah dua minggu, tiga minggu baru mereka balik ke Mekah, gitu kan. Jadi pelan-pelan mereka berdagang. Nabi SAW tidak, cepat bekerja, cepat juga menyelesaikannya, selesai, mengeksekusinya. Pulanglah Nabi SAW bersama Maisarah menuju ke Mekah. Pada saat tiba di Mekah, karena kafilah-kafilah dagang Quraisy belum tiba, dan sudah menjadi tradisi juga di Mekah, teman-teman sekalian,
kalau ada kafilah datang, maka ada orang-orang tertentu, penjaga-penjaga pintu gerbang Mekah itu mengiklankan dengan suara keras, "Wahai Quraisy, kafilah dagang ada yang datang," gitu. Maka orang-orang Quraisy pada ngumpul. Jadi sebelum masuk pasar mereka sudah keroyokin tuh apa yang mereka mau beli, beli di situ. Tidak ada yang sisa, baru dijual di pasar. Kafilah Nabi SAW datang, dan ini bukan waktu datangnya kafilah Quraisy. Waktunya sudah mereka tahu lah, sekian waktu datang kafilah, baru mereka datang. Mereka kaget, kok ada kafilah datang nih? Kemudian mereka datang, gitu kan? Di luar pintu Bani Syaibah, di luar pintu gerbangnya Mekah. Lalu mereka kaget, kafilahnya Muhammad Al-Amin telah datang, tersebar satu Mekah nih. Ini orang yang kepercayaan sudah datang nih. Walaupun beliau belum lama berdagang dari negeri Syam. Mereka tanya, "Hai Muhammad, barang dagangan Syam?" Kata Muhammad SAW, "Iya. Boleh kami transaksi?" "Silahkan." Mulailah mereka memilih produk mereka mau, "Ini ya Muhammad, berapa?" "Sekian." "Baiklah, bisa sekian?" "Silahkan." Dihabisin. Dalam hitungan satu hari itu juga, dagangan Nabi SAW habis. Hari itu juga habis. Belum masuk ke pintu gerbang Mekah, sudah habis. Dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Maka Nabi SAW dimudahkan oleh Allah SWT dengan akhlak yang baik, dan wajar Allah mengatakan dalam surah Al-Qalam, "A'udzu billahi minasyaitonir wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Maksudnya kau Muhammad, secara fitrah kau memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Mulia sekali Nabi SAW, selalu cenderungnya kepada kebaikan.